Selamat siang, perkenalkan nama saya Stefanus Solana, mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang, prodi MPLK semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang irigasi tetes. Irigasi tetes adalah suatu sistem irigasi penghemat air dan pupuk dengan cara meneruskan perlahan-lahan air ke tanaman, baik di atas permukaan tanah atau langsung ke akar tanaman dengan jaringan katup, pipa dan selang ini terhadap selang penetes. Nah, di sini ada komponen-komponen irigasi tetes. Di sini ada bak penampung air, fungsinya untuk menampung air. Ini ada pipa penyedot air, fungsinya untuk menyedot air dari bak penampung. Ini ada mesin penyedot, mesin pemompa air, yang fungsinya untuk mendistribusikan air dari sumber dari bak penampung ke keran-keran. Fungsinya ada pipa dari mesin penyedot untuk menyalurkan air ke pipa utama yang di sini, dan juga ada terdapat banyak socket box atau L box untuk membelokkan air. Di sini ada juga socket T untuk mengarahkan aliran air. Juga ada keran berfungsi untuk mengalirkan dan membersihkan aliran air. Dari sini ada pipa menuju ke pipa sub utama. Di sini sub utama sampai di sebelah sini. Ini dari sana dialirkan hingga sampai di sini. Dari pipa sub utama ini dipasang juga soket untuk mengalirkan air menuju ke pipa literal. Dan pipa literal ini berfungsi untuk mengalirkan air menuju ke selang ini ke atas selang penetes. Ini selang penetesnya, dan selang penetes ini berfungsi untuk meneteskan air ke tanaman. Demikian penjelasan saya tentang irigasi tetes, semoga bermanfaat.